اللهم صل على محمد صل عليه وعلى آل محمد alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran keterangan-Mu. Monggo sarang-sarang. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajah-Mu. Ya Terima kasih.
صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. إنغات لما بركارا sebelum kita perkara sehat sebelum sakit dua kaya sebelum miskin lapar sebelum sempit hidup sebelum sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan beramal soleh. Yang masih diberi semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan karena ia takkan kembali. Ingat lima perkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
الآيات أو كما قال الله تعالى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai ingkang rawuh, para sepuh, para bini sepuh, para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa yang hadir juga bersama kita malam hari ini, alhamdulillah. Dan wabil khusus keluarga besar yang berbahagia, yang berbahagia Bapak Legiman sekeluarga. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita malam hari ini kita berkumpul, duduk bersama bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Legiman mengundang kita dalam rangka tasyakuran ulang tahun putri beliau yang ke-11. Alhamdulillah. Boten kerasa sudah 11 tahun, Pak. Alhamdulillah, mugi-mugi ananda fitri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala putri yang salihah, putri yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, putri yang berbakti sama kedua orang tuanya, pinter, cerdas, manfaat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk putra-putri kita semuanya, putra-putri panjenengan sedaya, mugi-mugi tatosaken putra-putri ingkang saleh salihah, putra-putri yang bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, putra-putri yang mengangkat derajat kedua orang tuanya, putra-putri yang kelak akan menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis solawat semacam ini. Allah masih memberi kita kesempatan, memberi kita kesehatan, afiat, zahir, batin. Ini harus wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Orang kadang mau hadir di sini tapi belum dapat hidayah, nggih mboten saged hadir. Nggih napa nggih? Orang kepengen hadir di majelis-majelis semacam ini tapi karena diberi sakit oleh Allah Ta'ala, nggih mboten saged hadir. Nggih napa nggih? Tapi alhamdulillah kita semua di sini bisa hadir di majelis yang dikatakan Rasulullah taman-taman daripada taman surganya Allah, masih diberi panjang umur, diberi sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sehat yang pertama nggih. Kalau sudah sehat insyaallah kita ibadah semuanya insyaallah bisa nikmat. Betul. Saya pernah membaca satu artikel nggih. Orang ini kaya, kaya raya. Perusahaannya punya perusahaan di mana-mana. Di Singapura punya, di Inggris punya, di Hong Kong punya. Hong Kong itu di mas? Ngilene balung panggang ya? Okay. Di mana-mana negara punya. Rumah di Surabaya punya, di Ndoho Agung punya, di Jakarta punya, di mana-mana sudah hartanya tidak karu-karuan banyaknya. Mobil, wah. Mobile apa Mas? Lamborghini. Alphard, Alphard sing paling elek Alphard. Ferrari, Jaguar, wis sing macam-macam sing larang-larang. Punya semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi sakit kepada dia. Na'udzubillah min dzalik, sehingga divonis oleh dokter bahwa dia mungkin umurnya tidak akan bertahan lama karena penyakitnya sudah parah, mengidap penyakit kanker. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu dia berobat, jenenge wong sugih ya,
berobat ke Singapura, berobat ke Amerika, berobat ke Jepang, dia pergi ke rumah sakit yang paling top, dia datangi dokter spesialis yang paling bagus. Dia berobat ke sana kemari, dia tidak dapat hasil. Ternyata setelah itu dia baru sadar. Ketika tidak dia dapatkan obat, dia buang itu uangnya semua. Saya percuma punya ini semua, tapi saya sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi wong seger waras iku sehat, kaya. Betul? Betul. Orang sehat itu kaya. Kaya tidak melihat dari hartanya saja. Kesehatan yang pertama, ini adalah kekayaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang selalu dan selalu harus patut kita syukuri. Alhamdulillah, melihat putra-putri kita sehat, itu suatu pemberian yang luar biasa daripada Allah. Harus disyukuri, nggih. Wong tuwa anake loro kan bingung kabeh nggih, Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan putra-putri kita semua diberi sehat afiat. Ya, beri putra-putri yang soleh-soleha, nurut, manut kali wong tuane, bakti sama kedua orang tuanya. Nggih, Pak nggih. Insyaallah Mbak Fitri menjadi putri yang nurut sama ibu bapaknya, putra-putri yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Panjenengan insyaallah kalau menyenangkan hati orang tua, insyaallah hidupnya barokah, sukses dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wis akeh critane wong sukses iku karena apa? Kuncinya dia bakti sama kedua orang tuanya. Betul? Taruh kedua orang tua di kepalamu, maka insyaallah kamu akan seperti raja. Rezekimu akan seperti raja. Betul? Tapi ketika kau hinakan kedua orang tuamu, ketika kau rendahkan kedua orang tuamu, ketika kau membangkang kedua orang tuamu sehingga murka, maka na'udzubillah min dzalik, di dunia kau akan dihinakan oleh Allah, lebih-lebih lagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dawuhkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tuanya. Orang tuanya ridho, orang tuanya senang sama anaknya, hatinya gembira, bunga untuk anak sing nurut, masya Allah, pasti Allah juga akan ikut ridho. Man asbaha, kata Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan man asbaha murdian li muskhitan li wa murdian li walidayhi muskhitan li fa'ana anhu radin. Barang siapa satu orang yang dimana pagi harinya dia bermaksiat kepadaku, kata Allah, okay? Bermaksiat kepada Allah, bikin kesalahan, bikin kemaksiatan, tapi murdian li walidayhi, orang tuanya ridho sama dia, orang tuanya senang sama dia, maka kata Allah fa'ana anhu radin, aku ikut ridho kepada anak tersebut. Karena apa? Karena keridhoan orang tuanya kepada anaknya. Sebaliknya kata Allah, wa man asbaha murdian li, barang siapa di pagi hari aku ridho kepada orang tersebut. Nggih, jenengan ibadah luar biasa, ngaji sak dino khatam. Ono sing gak ngaji sak dino khatam? Enten. Amin. Amin. Sembayang sunnah, masya Allah, tahajud, sholat duha, wis pokoknya masya Allah, Allah ridho kepadanya, murdian li, dilala muskhitan li walidayhi, orang tuanya murka sama dia, orang tuanya disakitkan hatinya sama anaknya, membuat hati orang tuanya sakit, membuat hati orang tuanya susah, membuat hati orang tuanya sedih. Apa kata Allah? Wa ana anhu sakit, aku ikut murka sama anak tersebut karena kemurkaan orang tuanya kepada anak tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang selalu diridhoi oleh orang tua kita. Amin. Allahumma amin, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita semuanya. Wis, kula kok mboten dawa-dawa nggih, tak siang kok wonten kiyaine. Ngapunten, ngapunten. Iki sedikit nasihat untuk kita semuanya, dan kita sama-sama bersolawat. Mugi-mugi insyaallah barokah solawat, barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi hajat kula lan panjenengan sedaya, wabil khusus hajat daripada sahibul bait, sahibul hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa-doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita dengan wasilah berkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma
Amin. Semuanya solawatan ge. Solawatan dengan hati yang gembira. Insya Allah muki-muki sing sumpek-sumpek, sing hatine sumpek, hatine galau, insya Allah berkah solawat Allah ganti sumpeknya dengan rasa bahagia. Ya Rabbal, yang sakit-sakit mudah-mudahan insya Allah pulang dari majlis ini insya Allah jadi sehat, jadi dapat obat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang rezekinya sempit, mudah-mudahan insya Allah berkat solawat Allah lapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak keluar dari majlis ini kecuali fa insya Allah dosa-dosa kita semua dimaafkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah jamilah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oh, sarang-sarang sedaya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh alwasilah, ya Rabbi khussahu bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واسكننا إلى
حبيبي يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول, يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا يا
Bulan apa? Apa? November, cepet ya awakmu. Ketoro iki ulang tahun November, kepindang ulang tahun.